bangsa ini harus dikaji semula. Negara ini telah menjadi sebuah negara Islam, maka semuanya perlu mengikut landasan Islam. Apakah pandangan yang berhormat? Bagi seseorang yang beragam Islam, tentu sekali kita meletakkan kod etika kita adalah etika Islam. Tetapi kita perlu ingat, memandangkan kepada kemajmukan rakyat negara ini, kita masih lagi terikat dengan rukun negara kita yang menyatakan tentang kesopanan dan kesusilaan. Jadi mana-mana pakaian pun tidak boleh lari daripada apa yang kita semua pegang, sama ada Islam ataupun bukan Islam, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Jadi ini masyarakat Malaysia, kesopanan dan kesusilaan dalam masa yang sama untuk orang Islam adalah kita berpegang dengan etika menutup aurat. Saya terus dengan saya katakan sebagai justifikasi kepada kod etika yang saya cadangkan ini, iaitu yang ketiga, apabila kita mencadangkan ataupun kita membuka sedikit ruang untuk pramugari-pramugari ini, kita maknanya kita tidak meletakkan syarat tidak bertudung, maka saya yakin peraturan ataupun kod etika baru ini boleh menarik lebih ramai anak-anak gadis kita, wanita-wanita yang bertudung untuk turut menceburi bidang pramugari ini. Dan saya yakin di luar sana terlalu ramai anak-anak kita, kaum wanita yang berminat untuk menyertai pekerjaan ini, tetapi terpaksa tidak dapat menceburi bidang ini di atas halangan-halangan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Jadi saya anggap ini sebagai mungkin suatu kerugian, kerana begitu ramai orang-orang yang layak untuk menceburi bidang ini tidak dapat menceburinya kerana alasan ini. Dan satu lagi, iaitu justifikasinya, jika kita lihat pada hari ini, imej wanita bertudung adalah suatu imej korporat. Ia bukan lagi imej wanita kampung. Ia adalah bersifat komersial dan ia bukan lagi bersifat peringkat negeri, tetapi ia boleh melambangkan, ia boleh telah dibawa ke peringkat negara. Dan jika kita lihat hari ini pun, fashion tudung, pelbagai fashion tudung yang boleh dipilih yang sesuai. Jika kita lihat hari ini, kita ada YB Shahanim, begitu bergaya dengan tudungnya. YB Nurliza, begitu bergaya. Kenapa tidak boleh salah satu daripada fashion bertudung ini dijadikan suatu image korporat wanita Malaysia? Dan kita menjadi duta kecil wanita Malaysia di Malaysia Airline System. Saya kira sudah sampai masanya imej ini diketengahkan. Boleh beri laluan? Silakan. Yang pakaian ini memang take note dah. Dan pada pandangan YB ini, pakaian ini sangat penting ke kepada kerugian, keuntungan mas? Is it? Apa pandangan YB? Kemungkinan kaitan secara langsung berkait dengan untung rugi, saya rasa mungkin tidak. Tetapi daripada sudut image Malaysia, image wanita Malaysia, image Islam, ianya begitu mempengaruhi image Malaysia Airline System itu sendiri. Jika kita lihat hari ini, dengan situasi pada hari ini, Malaysia Airline System rugi. Tidak ada, saya kira tidak ada kaitan dengan tidak menutup aurat, tetapi daripada sudut kebajikan pekerja, daripada sudut kita sebagai seorang Islam itu sendiri, kita perlu menjaga maslahah pekerja-pekerja, kebajikan pekerja. Dan saya sebagai seorang Islam begitu yakin dan percaya, apabila kita bekerja dalam suasana yang patuh syariah,
kita akan mendapat keuntungan. Itu adalah kepercayaan saya sebagai seorang Islam. Dan saya yakin patuh syariah ini tentu sekali akan membawa keberkatan. Itu kepercayaan saya sebagai seorang Islam. Dan saya yakin apabila niat kita baik, menjaga kebajikan pekerja kita, menjaga kebebasan mereka untuk mengamalkan agama mereka, tentu sekali kita akan mendapat manfaat yang baik, insyaAllah. Dan saya kira langkah-langkah tersebut dengan adanya rang undang-undang ini begitu mudah sekali untuk dilaksanakan sekiranya pihak-pihak yang berkenaan serius untuk melaksanakan. Benda tersebut begitu mudah sebab kalau kita lihat imej korporat syarikat-syarikat di peringkat antarabangsa hari ini begitu ramai, begitu banyak yang menampilkan wanita-wanita Islam yang bertudung. Dan tidak ada suatu konotasi yang negatif terhadap wanita-wanita yang bertudung, malah mereka ini begitu profesional dan begitu berketerampilan. Silakan. Terima kasih. Saya rasa pakaian Islam sekarang ini telah dapat diterima oleh penduduk antarabangsa. Baru-baru ini Datuk Yang Dipertua, saya mengikuti Islamic Fashion Festivals yang diolahkan oleh Datuk Si Raja Shah Reza, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kecantikan bila orang putih ini memakai pakaian Islam seperti mana yang dipakai oleh Yang Berhormat Senator kita ini. Cantik, lawa dan seksi. Terima kasih. Cuma je ada saya sedikit saja. Saya rasa apa yang telah dibuat oleh pihak Malaysia Airline System, apa yang telah disebut oleh Dr. Joharimat tadi berkait dengan pada musim haji, pramugari-pramugari kita memakai tudung. Dan apabila waktu ini kita lihat Muslim ataupun non-Muslim, kedua-duanya bertudung, sedangkan yang hukum wajib hanyalah ke atas Muslim sahaja. Jadi saya kira itu adalah suatu silap faham, dan saya tak pasti sama ada disedari atau tidak yang kesilapan yang saya rasa tidak maknanya boleh dielakkan lah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Mungkin daripada apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, apa yang saya dapat fahami, mungkin Yang Berhormat ingin mencadangkan kepada kerajaan supaya di dalam penstrukturan semula ini dibuat suatu pendekatan untuk memberikan pilihan kepada pekerja-pekerja, terutamanya pramugara-pramugari yang ada di atas penerbangan Malaysia ini, yang mana beragama Islam boleh menutup aurat, yang tidak beragama Islam mereka boleh berpakaian sopan santun berasaskan rukun negara. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat? Ya, itu yang saya maksudkan. Maknanya suatu kod etika alternatif bagi yang memilih untuk berpakaian menutup aurat. Dan jika kita lihat hari ini pun di kalangan kaki tangan mas itu sendiri, hanya pramugari sahaja yang dilarang daripada berpakaian memakai tudung. Tetapi jika kita melihat kaki tangan wanita yang bekerja di ground, mereka dibolehkan untuk berpakaian menutup aurat atas pilihan mereka. Jadi saya kira tidak ada satu halangan besar untuk menjadikan peraturan yang sama antara kaki tangan wanita mas yang bertugas di ground dan juga pramugari-pramugari yang bertugas di pesawat. Dan di sini saya sampaikan hajat sebahagian daripada pramugari-pramugari di luar sana yang begitu begitu gembira jika sekiranya mereka diberi peluang untuk memilih sama ada untuk bertudung ataupun tidak. Sebab sekarang ini walaupun mereka mungkin telah ada kesedaran, tetapi mereka terlarang untuk tidak boleh melaksanakan. Jadi saya harap di Dewan Yang Mulia ini kerajaan mengkaji semula kod etika ini dan memberikan lebih ruang dan peluang kepada mana-mana saudara kita se-Islam, wanita di luar sana yang ingin memilih untuk
bertudung. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Umat. Seterusnya, dipersilakan yang hormat Profesor Datuk Sim. Terima kasih yang dipertua. Saya terlalu saya amat mengucapkan takziah kepada ahli-ahli keluarga MH370 dan MH17. Banyak rakan-rakan kami sudah membeli banyak isu dari rakan-rakan kita dengan Mas. Tetapi saya penggeraman saya, Mas adalah saya depan 200,000 dengan izin, 200,000 AMOUS satu tahun. And Mas memang ada orang kerja memang bagus, cabin memang bagus. Kita bila mereka bagus, kita mesti cakap mereka bagus. Walaupun Mas harga Mas tiket lebih mahal dari Singapore Airlines, tetapi kita mesti sokong National Airline kita lah. Oh. Saya mau cakap itu Sarawak masih amat memerlukan perjalanan dengan menggunakan udara kerana banyak tempat yang belum dihubungi dengan jalan darat. Yang ada jalan darat itu masa jalan darat itu banyak panjang. Saya kerana ada banyak orang mau cakap lagi, banyak YB-YB mau cakap lagi, saya hanya mau tanya seorang kepada menteri kita, apakah jaman yang boleh diberi oleh menteri untuk memastikan Mas boleh meneruskan perkhidmatan domestik di Sarawak dan dengan menjamin tambang yang realistik untuk pengguna-pengguna domestik. Saya memohon menyokong rang undang-undang Mas 24. Terima kasih. Terima kasih, Umat. Cukup ringkas. Ini pertama kalinya saya mendengar Yang Berhormat berucap ataupun berbahas permulaan ataupun percubaan yang agak baik. Teruskan, Yang Berhormat. Seterusnya, saya persilakan Yang Berhormat Tuan Puan Hajah Zaitun. Silakan, Yang Berhormat.